Oke, jadi ini adalah game yang baru rilis, namanya Pohon dan Ikan. Yang ini ya gamenya. Aku langsung klik aja. Tadi aku baru main, sebenarnya aku download game ini tuh baru kemarin gitu loh. Aku akan tunjukin ke kalian. Ini adalah bukti aku udah narik saldo dana aku sebesar 3 juta. Ini saldo ini. Nah, dan ini akan dikirim setelah 112 jam, sekitar kurang lebih 4 hari lah. Di sini tadi ada tulisan percepat video 120 menit sama 30 menit, dan aku udah nonton videonya, jadi udah dipercepat gitu waktu kirimnya. Tadi itu sebenarnya 120 jam gitu. Dan syarat untuk mengirim si saldo ini ke dana kita itu harus nonton video atau iklan 60 iklan. Bayangin nggak kalau kalau kita pakai data atau kuota internet biasa itu mungkin udah habis gitu loh. Tapi berhubung aku di sini pakai WiFi, jadi aku aman-aman aja, dan aku penuhin syarat buat nontonin iklan 60 biji iklan di HP aku selama kurang lebih, tadi aku nonton 60 iklan itu sekitar 35 menit sih, karena satu iklan itu durasinya ada yang 15 detik, ada yang 20 detik, ada yang 25 detik, ada juga yang 30 detik. Biasanya kalau orang yang mungkin putus asa ya waktu dia nyairin ke aplikasi dananya atau ke OVO atau terserah lah, itu disuruh nonton iklan 60 biasanya dia itu akan langsung down gitu. Aku langsung tonton semua 60, dan ini akan ditransfer sekitar 4 hari. Lumayan dong, 2 hari gitu loh aku main game ini dan aku udah dapetin 3 juta gitu. Ya ampun. Dan ini adalah saldo aku yang belum aku cairin. Bentar. Yang ini saldo aku yang belum aku cairin sebesar 3.500, dan aku dapetin 3.500 ini cuma dalam waktu 1 jam, karena tadi aku nonton video 60 video iklan, dan setiap aku nonton video itu aku dapet ya saldo meskipun cuman mungkin 20 atau 50 gitu kan. Ada yang dapat sampai 100 gitu, dan 60 iklan tadi aku sampai ngumpulin 3.500 gitu loh. Dan di sini kalau kalau aku sebenarnya bisa sih nyairin lagi. Di sini ada pilihan buat nyairin 4.500, ada yang 6 juta. Rencananya sih kalau nanti sekitar 4 hari kemudian, kalau yang ini udah cair, yang ini yang 3 juta ini aku mau nyairin kalau saldo aku udah 4.500 gitu, biar nggak nanggung-nanggung gitu loh kan. Aku biar nggak sia-sia gitu loh nonton 60 iklan, biar dapatnya lebih gede gitu, maksudnya kayak gitu. Cukup mudah ya kan, cara mainnya pun mudah. Kalau kalian ingin nonton iklan yang lebih banyak iklan, kalian bisa klik burung yang terbang ini kayak gini, seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih dan nonton iklannya, tapi aku nggak akan nonton di sini, aku langsung skip aja. Dan ini kalau kalian ingin cepet dapetin duit, kalian klik yang ini. Nanti kalau ini juga iklan hujan, ini kalian harus nonton iklan dulu selama 20 detik, akan turun hujan lebat dan pohon uang kalian ini akan tumbuh dan menghasilkan banyak video gitu loh. Saya tekankan sekali lagi, ini tuh buat yang punya WiFi ya. Kalau pakai data terserah sih, mau main juga tidak apa-apa, tapi harus rela kehilangan data kuota kalian. Tapi kalau kita bisa dapetin 3 juta cuma dalam waktu 2 hari kayak aku ini, nggak masalah sih menurut aku, meskipun pakai kuota ya nggak sih. Di sini juga ada seperti hadiah menang
iPhone atau menang laptop gitu kan. Di sini tapi aku nggak terlalu mengharap ya untuk yang ini, karena pengalaman aku di game-game yang lain aku jarang dapet gitu. Biasanya syaratnya itu lebih berat gitu loh. Kalau tadi buat nyairin saldo dananya butuh 60 video ditonton dulu. Kalau ini aku nggak tahu, mungkin bakalan lebih berat dari itu, karena semakin mahal hadiah yang kita dapet, semakin berat syarat yang harus kita penuhin gitu loh. Oke, menurut aku segitu aja sih review atau pemberitahuan soal video game ini. Kalian wajib coba, menurut aku wajib coba. Seriusan, gak rugi loh kalau kita download ini. Sebenarnya banyak banget sepertinya game-game yang baru rilis, dan mungkin aku akan cobain gitu satu-satu, dan mungkin aku akan nge-review ke kalian lagi kalau memang cair ya. Kalau nggak bisa dicairin, aku nggak berani buat nge-review. Oke. See you on my next video. Bye-bye.